ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para pemirsa yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan kembali di tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang harus kita lantunkan setiap saat di bulan Ramadan dengan doa yang sederhana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memberikan maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah aku. Doa ini begitu sederhana tetapi memiliki makna yang dalam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memberikan maaf. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memberikan ampunan, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemaafan kepada kita berupa di-delete-nya segala bentuk catatan amal keburukan yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itulah doa yang sederhana ini seyogianya bagi kaum muslimin untuk senantiasa mengucapkannya, melafalkannya di saat-saat tertentu di bulan Ramadan ini, sehingga dengan harapan di bulan Ramadan ini kita bukan hanya sekedar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Allah akan menghapus segala catatan keburukan kita. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, dan begitu pula pada saat catatan-catatan keburukan kita dihapus di bulan Ramadan ini, maka sebagaimana Rasulullah SAW katakan bahwa pada akhir Ramadan, kayyumin waladat subumu, kita seperti dilahirkan kembali oleh ibu kita dalam kondisi yang suci, bersih dari dosa dan noda. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf, Engkau suka memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita dengan menghapus seluruh catatan keburukan yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.